yang penting dua shelter itu bisa tenggelam gitu aja. Itu semi order yang satu. Kalau satunya lagi ada di sini. Nah, satunya lagi ini kayak yang ada di sini. Ini kondisi kolamnya. Kalau yang di sini kita pakai paranet. Kalau yang ada di sini. Jadi kayak gitu. Yang ini belum kita waktunya sortir sih. Tadi kemarin sudah agak banyak banget sih. Yuk. Ayo kita mulai ngitungnya. Penghitungan suara parpol. Pemilu. Kita nemuin ada yang betina yang habis proses kawin sih. Jadi proses kawin habis ini dia akan bertelur. Itu tandanya si betina agak deketin laki-laki. Ini sel spermanya. Nah, ini sperma yang udah nempel di tempatnya si betina. Nanti habis ini telurnya akan masuk ke sini. Di sini. Yuk, kembaliin lagi.
Nah ini juga kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, di ukuran 4 inci itu kan baru dia bisa bertelur, tapi ada juga kejadian di mana ukuran 3 inci itu bisa bertelur. Biasanya ini telurnya kecil banget dikit. Fokusnya jangan diaku, fokusnya di sini. Kemungkinan dia akan survive apa enggak itu relatif kecil sih, karena dia masih belum usia untuk kawin. Kemudian ada yang bertelur di situ, jadi jarang banget dia nanti bisa bertahan. Tapi kita pindahin aja. Oke, lanjut. Setelah ditotal hasil akhirnya adalah jantannya 199, betinanya 180, dan ditemukan yang bertelur itu ada 7 ekor. Jadi selisih jauh ya datanya dari yang jantan. Nah hal ini tuh bisa terjadi sih, karena kan proses sortirnya ini jarang. Belum lagi kalau misalkan kematian ada yang miss, ada yang lupa ngitung, ada yang ini dan lain sebagainya, itu bisa terjadi gitu loh. Jadi pentingnya sortirnya adalah untuk pendataan yang ada di dalam kolam. Jadi total sekarang yang ada di sini, ini kolamnya kan ukuran 4 ya, tadi 4x2,5 ya. 4x2,5 itu kita isikan sekitar 379 ekor yang masih ada di situ. Jadi untuk teman-teman pemula sih jangan ngikuti seperti ini ya, karena ini kan kita sudah tahu treatmentnya kayak gimana. Paling enggak per 1 meter persegi itu maksimal sih sekitar 30 ekor masih bisa. Kalau ini kan 4x2,5 kan 8 meter persegi ya. 8 meter persegi kalau untuk teman-teman pemula ya sekitar 160 masih bisa. 160 sampai 240 bisa. Ini kan kita masukkan di 379 ekor. Jadi karena kita udah tahu sih treatmentnya kayak gimana, jadi enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang lain jangan. Dan yang bertelur pun kita temuin ada 2 ekor yang ukurannya masih terlalu kecil dan dia bertelur gitu loh. Jadi itu yang nanti harus perlu treatment khusus sih. Nah nanti next kalau misalkan kalian pengen aku bikin video soal setelah ini ya proses bertelur, ini diapain lobsternya, itu nanti akan aku bikinkan video sendiri aja. Jadi gitu dulu, thank you semua buat yang nonton. Buat yang suka silahkan ketik like, subscribe, nyalain tombol loncengnya. Kamu mau tanya soal seputar apa di budidaya lobster air tawar, kamu ketik aja di kolom komentar di bawah. Jadi gitu dulu, thank you and see you next time, bye.